Sementara itu, Satgas Preventif Pemilu 2024 Polri menyebut pihaknya melibatkan 271 personel Mabes Polri dan 1.000 lebih personel dari Polda Metro Jaya untuk pengamanan debat perdana besok. Jumlah personel yang dikerahkan ini terdiri dari Mabes, kemudian juga dari Polda Metro Jaya. Ya, jadi dua, dan ini termasuk dari Satgas-Satgas yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah. Kita sama-sama, ya. Jumlahnya sekitar, kalau dari kita, dari Mabes, nanti ada 271, kemudian dari Polda Metro Jaya, ini sekitar seribuan demikian. Untuk mengetahui informasi terkait persiapan debat perdana besok, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Abel Insani dari kantor KPU Jakarta. Abel, bagaimana persiapan venue debat atau tempat debat dan segmentasi hingga durasi waktu debat besok? Iya Friska, untuk saat ini memang persiapan masih terus dilakukan sejak tadi pagi hingga saat ini persiapan masih terus dilakukan, dan kalau saat ini saya melihat memang persiapan ini sudah ada di 80% ya. Untuk panggung ini sudah dipersiapkan semuanya, Kak, dan tinggal menunggu pemasangan kursi-kursi begitu. Dan saya lihat juga di sini sudah ada pemasangan monitor, lalu juga air conditioner, lalu pemasangan atap dan juga speaker. Nah, pemasangan atap ini juga penting sekali Friska, karena mengingat untuk saat ini sedang musim hujan, ini merupakan antisipasi jika memang nanti terjadi hujan pada saat debat capres ini dilakukan. Nah, untuk saat ini geladi bersih juga akan segera dilakukan. Begitu ya, tadi saya sudah melihat bagaimana moderator ini juga sudah bersiap untuk melakukan geladi bersih, lalu juga yang lainnya juga sudah melakukan persiapan-persiapan. Artinya memang untuk persiapan ini sudah hampir selesai, seperti yang saya katakan tadi, sekitar 80%. Nah, nanti untuk format debatnya ini memang akan ada waktu sekitar 150 menit, di mana 120 menit ini digunakan khusus untuk debat, dan nantinya dibagi menjadi 6 segmen, di mana segmen yang pertama ini merupakan pembukaan pembacaan tata tertib, penyampaian visi misi dan juga program kerja. Lalu untuk segmen kedua dan ketiga, ini adalah pendalaman visi misi program kerja, karena akan ada pertanyaan dan interaksi dari antara paslon dan paslon lainnya. Lalu yang segmen empat dan juga lima, ini adalah tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan ada proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari paslon dan juga paslon lainnya. Dan di segmen terakhir ini nantinya akan ada penutup. Nah, tentu saja Friska dan juga saudara, untuk debat pertama calon presiden di pemilu 2024 ini diharapkan bisa memberikan visi misi dan juga nantinya bisa dinilai oleh masyarakat apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh para calon presiden, dan nanti tentu saja diharapkan bisa mengubah elektabilitas begitu ya, karena elektabilitas ini nanti pasti akan terus dinamis, akan bisa naik, akan juga bisa turun. Nah, memang untuk saat ini persiapan terus dilakukan, dan memang untuk pengamanan ini memang belum terlihat untuk saat ini begitu ya, karena memang pengamanan ini baru akan dilakukan besok. Nah, memang untuk pengamanan sendiri dilakukan ini nanti di depan KPU akan ada rekayasa lalu lintas begitu yang kami dengar, di mana pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti akan ada pengalihan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, di mana nanti akan ada pasukan dari Mabes Polri sebanyak 271, lalu dari Polda Metro Jaya akan ada kurang lebih 1.000 personel. Lalu nanti pada pukul 17 juga nanti dari Capres ataupun juga Cawapres ini datang ke KPU untuk melakukan persiapan di ruang VIP. Dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini akan dilakukan sterilisasi. Nah, tentu saja ini juga mengharapkan agar nanti pada saat proses debat capres ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga memang dari KPU sendiri menyarankan agar dari capres dan juga cawapres, atau KPU ini sebenarnya tidak mengakomodasi adanya relawan yang datang untuk melihat debat capres di pada besok hari. Nah, untuk kapasitas yang ada di dalam venue sendiri ini ada 800 orang yang bisa ada di dalam venue. Tapi memang di setiap paslon
ini hanya disediakan 75 orang saja, sehingga untuk saat ini jika memang dari setiap paslon ini tidak diperkenankan atau tidak KPU tidak akan mengakomodasi relawan yang datang dan tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam venue. Dan juga perlu diingat bahwa besok di depan kantor KPU atau di Jalan Imam Bonjol ini akan dilakukan sterilisasi. Abel, tadi Anda juga menjelaskan soal segmentasi debat besok. Apakah ada kesempatan saling sanggah antar capres di debat besok? Ya, tentu saja Friska dan juga saudara, kalau menurut dari Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari itu juga menjelaskan bahwa tiga calon presiden dari nomor urut 1, 2, dan juga 3 nanti akan diberikan waktu untuk saling sanggah, bahkan memang lebih banyak akan ada interaksi dari para paslon begitu ya, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh panelis, di mana nanti panelis akan menyiapkan 18 pertanyaan dan nanti akan dari tiga paslon ini akan mengambil secara acak begitu pertanyaan yang sudah dibuat oleh panelis. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti dari setiap paslon akan menjawab dan bisa disanggah oleh paslon lainnya. Nah, ini nanti yang dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum bahwa akan ada banyak interaksi yang dilakukan oleh paslon begitu ya, Friska dan juga saudara. Tunggu debat perdana adu gagasan antar para capres besok. Terima kasih Abel Insani langsung dari kantor KPU RI Jakarta.